Wih, ram, minum susu. Wih, usia makin valir, makin valir, makin valir, Rino. Di atas, di atas. Wih, ram, nih, di atas hancur, di bawah hancur. Tengah, di tengah lagi, tengah. Di tengah, tengah, ya? Ya, di tengah, kuat. Aku bawah ada, ya, ke bawah. Aku asasin. Tak berkin, mam. No. Tadi kata adek kamu keluar, benar? Benar. Kamu kemana aja tadi sih? Kan sudah mama bilang nggak boleh keluar rumah. Tadi aku hanya beli peralatan bola aja, Mak. Ini loh depan rumahnya nih. Toko yang depan rumah itu ya? Ya. Kemanapun kan sudah mama bilang keluar pagar pun tidak boleh. Emangnya kamu beli apa aja? Beli peralatan bola, Mak. Oh iya, Mak. Tadi kan aku depan nyampe depan toko tuh. Habis itu aku disuruh cuci tangan, Mak. Kan aneh ya? Aneh? Apanya yang aneh? Loh kok, Mak, kalau mau masuk toko harus cuci tangan? Aneh kan, Mak? Loh, apanya yang aneh dengan masuk toko harus cuci tangan? Kan Mama pernah bilang pas aku masih kecil, kalau sebelum makan baru cuci tangan. Loh, iya kan kak, sebelum makan memang harus cuci tangan dulu. Iya benar, Ma. Nih tapi kalau mau masuk toko harus cuci tangan, emang ada pelajaran baru, Ma? Weh, otaknya hilang. Tuh kan hilang otaknya. Masa sih? Emang dah otakmu hilang? Weh, stop. Kenapa sih? Kenapa sih kok jadi ribut? Nih aku hanya nanya. Emang ada pelajaran baru, dia bilang otakku hilang. Iya, kakak tahu nggak sekarang musim apa? Musim durian sama musim manggis, Mak. Kan aku tahu banyak orang yang dia hilang otakmu benar-benar? Kok hilang otakku? Emang hilang? Kenapa sih? Kok nggak lagi ya, dek? Ini kenapa, dek? Ini dah. Otaknya hilang, gak pernah lihat berita. Kenapa kok pernah lihat berita? Aku sering nonton TV. Gak pernah, ngapain gak tahu. Musim apa sekarang? Musim durian, memang gitu. Aduh. Iya, deh kakak. Kakak benar-benar gak pernah ikut berita ya? Enggak. Nonton berita ya? Enggak. No. Emangnya kenapa, Mak? Kakak, sekarang kan lagi musim penyakit corona, covid atau covid-19. Jadi setiap kita kemana-mana sebelum masuk toko, sebelum masuk kemanapun itu wajib untuk mencuci tangan. Karena penyebarannya itu bisa melalui tangan. Ngerti? Ngerti. Nah, jadi memang covid itu penyebarannya itu dari manusia ke manusia.
dia menyerang saluran pernafasan. Jadi dari tangan yang tidak bersih, apabila kita memegang benda-benda dan benda itu dipegang lagi, kemudian kita memegang area muka, itu bisa terjadi penularan. Salah satunya cara penularannya seperti itu. Jadi untuk mencegahnya kita harus cuci tangan, kakak. Baru tahu sih sekarang. Oh gitu toh, Mak. Tapi tadi lo aku habis cuci tangan gak kasih makan, Mak. Aduh, ini lah bener-bener otaknya hilang. Orang, emang kamu mau ke hajatan pernikahan? Cuci tangan langsung dikasih makanan? Itu kan kamu mau ke toko olahraga. Oh.